fakta baru ternyata korban Ade Yuniari Zabadi atau Ica bukanlah target utama pendeta Christian Rudolf Tobing untuk dibunuh. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, mengatakan ada 3 orang yang dijadikan target untuk dibunuh oleh Rudolf. Masing-masing ketiga orang itu pria inisial H, perempuan berinisial S, dan Ica. Hengki menyebut bahwa target pria berinisial H inilah yang menjadi calon korban utama. Kasubdit Jatantras Polda Metro Jaya AKBP Indraweni Panjiyoga mengatakan pelaku sempat berupaya untuk menemui target H. Saat itu Rudolf menghubungi adik H untuk mengetahui keberadaan sosok H tersebut. Rudolf saat itu berdalih ingin memberikan kejutan kepada H. Namun permintaannya itu tidak direspons oleh adik H sehingga Rudolf mengalihkan target pembunuhannya kepada Ica. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.